Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Menyambung video tadi yang melepas atau menurunkan blok persneling dan gardan ya milik mobil Tarik Sis S Bongko atau Timor ya, S515. Mau ganti kampas kopling, guys. Ini semua as roda kanan kiri telah lepas dan semua penyangga telah lepas ya. Dudukan-dudukan maksud saya, dudukan-dudukan yang terkoneksi telah lepas. Saatnya kita menurunkan ya. Tuh guys, akhirnya pas juga. Tinggal kita melepas matahari plendersnya buat kita mengambil kampas koplingnya untuk kita ganti yang baru ya. Banyak sekali ini tadi guys, di video session pertama itu melepasnya bolt-bolt apa saja telah saya jelaskan ya. Ini sudah turun, sudah berhasil lepas box persnelengnya ya. Lalu kita lepas ini guys, matahari blenders ya, matahari blenders kopling ini atau bekas koplingnya ya. Yang buat menghentikan putaran aspris persneleng ya, saat dikopling maka putus ya gaya putar mesin atau gerakan mesin tidak tersalur pada persneleng, itu yang memutus ini kopling diinjak, pegasnya ini free ya, jadi kampas enggak ikut bergerak dengan flywheel atau putaran mesin. Jadi saat dikopling itu, atau fungsi daripada kopling itu untuk memutus ya saluran gerak putaran dari mesin ke persneleng itu diputus di dengan cara dikopling. Kalau kampas kopling tipis, otomatis dia cengkeramannya atau menghubungkan putaran gerak itu sering slip ya, jadi tenaganya berkurang. Jadi kampas harus kita ganti ketika kampas tipis ya, biar bisa menyalurkan tenaga gerak dari mesin ke persneleng dengan sempurna ya, dan ketika dikopling pun jadi benar-benar free ya. Ketika kopling dilepas itu maka plendes atau gigi matahari ini bisa mencengkeram erat kampas kopling sehingga persneleng sempurna mengikuti gerak putaran mesin atau putaran mesin bisa tersalurkan ke persneleng dengan sempurna. Lepas dulu buat pengancing blenders, lalu blenders kita lepas. Nah tuh kampasnya udah keluar ini blendersnya guys, blenders kita otopsi kayak masih lumayan bro. Gua jajah itu springnya anti peredam nih. Mounting dudukan ya, keder ya. Lagi ngerti nih kedernya mergo kampas entek.
Siapa tadi? Kasih sini, Pak. Bekas di blenders ya, ada gosong-gosong slip ya. Ini slip itu karena kampasnya tipis jadi tidak bisa menyalurkan putaran mesin ke persneleng dengan sempurna. Karena kampas tipis ya. Ini guys, karet mounting atau dudukan ya, dudukan penyangga persneleng ini. Fungsi lagi. Ini enggak berfungsi ya. Ya, terkait ya. Ya, ini juga oblak semua ya ini. Karetnya habis, aus ya, pusing. Pusing karet. Mounting atau penyangga. Ini seal aspersnya bocor ya, Pak. Sila. Seal oli persneleng ya itu. bocor terus seal oli gardan juga bocor, montrot semua. Nah, seperti ini. Dan jika lo kampas tipis itu jika dikopling diangkatkan, kopling dilepas itu juga keder ya, Pak dia? Enggak, aslinya enggak selip. Oh, selip ya, cuma angkatannya tinggi. Ngek gitu ya. Angkatannya tinggi, angkatan. Kupingnya tinggi. Enggak selip. Bangkatnya itu enggak diangkat tinggi itu baru nyat, baru mau jalan ini. Beda kalau tebel itu kopling, ketika kopling dilepas itu langsung jalan ini. Selip ya. Ya, ini nanti ganti seal, ganti pusing dudukan ya, karet dudukan. Ganti seal gardan ini. Seal gardan ganti seal ganti. Kalau yang krukas ini basah juga enggak, Pak? Apa itu cuma cipratan dari situ? Ya, demikian sedikit share ya tentang cara menurunkan blok persneleng beserta gardan milik mobil tarik SIS Bongkoh mobil timur ya, timur S515. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses berlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.